the best weekend to my channel Jati Mulia New, media pemersatu umat dan pelestari budaya. Like, comment, subscribe, and share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi karena tak terasa ini sudah di bulan puasa. Semoga di kesempatan hari ini puasa Anda sukses dan lancar, dan marilah bersama-sama kita saling menghormati bagi Anda semuanya yang tidak menjalankan ibadah puasa. Sebaiknya bisa menjaga diri kita ya. Kalau makan biasanya di warung itu gimana ya, yang penting kita saling menjaga aja ya, saling menjaga antara yang puasa dan tidak yang puasa. Dan mari bersama-sama kita menghargai ya baik yang tidak puasa ataupun yang menjalankan ibadah puasa, karena kita yakin bahwasanya tidak semua orang melaksanakan ibadah puasa ya, tidak semua orang melaksanakan ibadah puasa, dan itu terkendala dalam berbagai hal, misalnya bagi kita semuanya yang pekerja berat, bagi kita semuanya yang sudah tua ya, yang mungkin tidak memungkinkan untuk menjalankan ibadah puasa. Boleh tidak puasa, tapi ada syaratnya, Anda harus membayar fidyah ya, fidyah atau denda 7 pon atau hampir 1 kilo ya, 7 pon itu per hari. Jadi kalau Anda tidak puasa 1 bulan, ini Anda membayar fidyah. Fidyahnya itu kurang lebih 21 kilo ya, 21 kilo diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima gitu ya. Yang kedua ini masih berkaitan dengan puasa. Mari bersama-sama kita tingkatkan iman dan taqwa kita, karena sebagaimana ini ada hadisnya yang mewajibkan kita semuanya untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi hadisnya kalau nggak salah, karena kita pun manusia tak lepas dari kesalahan ya, karena tanpa tek, tanpa apa-apa. Jadi kita ngomong spontanitas ya. Kalau nggak salah hadisnya. Hadisnya sedikit yang mewajibkan orang-orang menjalankan ibadah puasa. Selain itu yang wajib menjalankan ibadah puasa itu adalah orang muslim. Jadi orang muslim semuanya wajib menjalankan ibadah puasa ini ya. Bagi putra putri Anda yang udah berusia 15 tahun lebih, minimal 15 tahun sudah diwajibkan untuk puasa. Jadi orang tua wajib melakukan peneguran kepada putra putri kita ya, agar menjalankan ibadah puasa, kalau kita tidak menjalankan kita berdosa ya. Itu ya yang pertama. Kalau yang kedua ini bagi kita semuanya, karena kita di era seperti ini, kita harus pintar-pintar memilah-milah mana panutan kita ya, mana panutan kita yang lebih utama gitu ya. Jadi kita sarankan untuk teman-teman semuanya, mari bersama-sama kita tingkatkan ibadah kita ya, tingkatkan ibadah kita. Jadi
yang saya katakan tadi bahasanya ini yang artinya ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menjalankan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Intinya begini teman-teman ya, intinya begini. Jadi orang-orang sebelum Nabi Muhammad itu sudah melaksanakan ibadah puasa seperti Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, itu semuanya melaksanakan puasa ya, melaksanakan puasa. Tapi pada masanya kita belum paham ya, pada masanya itu pada Nabi Isa gimana puasanya Nabi Isa, Nabi Sulaiman gimana puasa Nabi Sulaiman, terus yang lain-lain begitu ya. Tapi yang jelas kita semua sebagai orang yang beriman diwajibkan atas orang-orang orang-orang yang beriman ya. Jadi yang wajib puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Intinya orang yang punya akal sehat ya, yang punya akal sehat itu wajib menjalankan ibadah puasa. Sekali lagi, orang yang normal itu diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Begitu ya. Yang penting yang tadi, mari bersama-sama kita menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, bukan dengan karena unsur atau yang lain begitu ya. Jangan, karena puasa ini besar sekali manfaatnya. Kalau kita mau manfaat puasa, yang jelas kita semuanya bisa mengontrol diri kita ya, bisa mengontrol diri kita. Bukannya kalau siang tuh nggak makan, kalau malam makan los, bukan ya. Itu ada kontrolnya, ada kontrolnya. Jadi kita juga mengacu kepada baginda Rasulullah SAW, bahwasanya beliau berkata ya, sudahilah sebelum kenyang ya, sudahilah sebelum kenyang, dan makanlah setelah Anda betul-betul merasakan lapar gitu ya. Itu intinya. Jadi mari bersama-sama kita, sekali lagi kita jaga keimanan kita dengan menjalankan ibadah puasa. Dan tentunya semoga apa yang kita berikan ini betul-betul ada manfaatnya. Dan juga mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Idina sirotol mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.